20 pounds. I was thinking maybe. Wait, what is that? It's a Lambo. So I'll get this like 1-2 days a week, or is
Belum banjir. Jualan baju ini loh. Yang kocak nih. Bye.
udah tembak sama anak ya. Lo ini udah hidup dari musuh, temenan, lo udah temen, masih lo ngirin lagi gue. Lo udah belum punya anak, ini belum ya. Oh, iya, kan? Udah mati. Iya. Makanya cuma datang lagi sini. Iya. Yang nyata boleh berkecelakaan ditemukan ada gue sambil jalan ada yang nempel di tiang.
Botol kaca bekas ini botol bekas dari sirup, tapi tidak masalah, ini bisa kita jadikan uang yang lumayan. Jadi satu botol ini tadi saya beli 500 perak, tapi nanti ketika sudah saya
dijual di angka 10.000 hingga 15.000. Tergantung dari daerah kalian masing-masing pasarannya berapa. Lumayan kan? Kalau 100 botol sudah berapa untungnya? Jika video ini bermanfaat, bantu dengan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Jadi baru namanya rencetan botol kacau kan. Dari bukan dulu. Saya tuangkan dulu. Oke, dari depan sebanyak ini. Ini botol tirup semua. Sebenarnya untuk jumlah segini ini masih sangat sedikit karena permintaan konsumen sangat banyak. Tapi dari ini saya cuma dapat beberapa botol saja. Ini tidak sama 100 botol. Mungkin cuma 50 botol saja. Tapi tidak masalah. Mungkin akan saya lanjut di keesokan hari. Ini kita lepas dulu ya, teman-teman. Ini kan ada tutup dan juga pengaitnya. Ini kita lepas. Ini kita buang. Jadi kita bersihkan sisa botol dan juga kertasnya saja. Tutupnya saya buang, ini tidak saya pakai. Setelah semua tutupnya kita buang, kita masukkan dulu ke dalam ember. Kita kumpulkan jadi satu. Sekarang kita beri air, ini kita rendam dulu sekitar 1 hingga 2 jam. Saya dapat 2 ember ya teman-teman. Pakai air tunggul lebih bagus. Oke, setelah airnya penuh, ini kita biarkan dulu, kita rendam. Biar nanti mudah untuk dibersihkan. Setelah saya tunggu kurang lebih sekitar 2 jam, hasilnya seperti ini. Ternyata lemnya sudah mudah dikupas, kertasnya pun sudah nyunyut. Mantap kan? Langsung hilang. Biar lebih mudah bisa menggunakan kawat gosok kering. Begini caranya. Untuk bagian luar, kertasnya langsung bersih. Kita ulangi ke seluruhan botol yang kita kumpulkan tadi. Setelah bagian luarnya bersih, kita rendam lagi dengan menggunakan air. Sekarang kita bersihkan bagian dalamnya. Kita siapkan kain. Dia di sini ada tongkat, biar kita menjangkau bagian paling bawah. Cukup kita putar-putar seperti ini, nanti bagian dalamnya akan otomatis bersih. Setelah bersih, tinggal dibilas, biar berkat sudah hilang. Cukup semuanya bersih, tinggal dikeringkan saja. Kita jemur di bawah terik sinar matahari, biar lebih cepat. Setelah botolnya kering, hasilnya seperti ini, sangat kinclong, mirip seperti baru. Jadi meskipun sangat kotor, ini berlaku untuk botol kaca. Yang sudah dibersihkan akan kinclong kembali karena tidak ada noda yang membekas yang sudah dibersihkan. Sangat penting ya kan. Jika sudah seperti ini, kita memberikan sebuah alat. Ini dia alatnya. Ini adalah alat yang saya beli secara online. Harganya lumayan murah. Ini namanya adalah untuk botol minyak atau untuk botol margarin. Ini bisa beli dengan harga yang sama kalau yang beli secara online. Di online itu kadang ada yang jualnya di angka 5.000 lebih, tapi juga yang murah. Yang murah bisa beli di angka 1.500 perak. Jadi anggap saja ini 1.500 botolnya, satuannya ini 500 perak. Jadi modal kita untuk satu botol itu 2.000 ya teman-teman. Nanti bisa dijual di angka 10.000 hingga 15.000 tergantung dari daerah masing-masing. Jadi secara matangnya, tinggal kita letakkan seperti ini. Ini sangat kuat, tidak mudah lepas. Nah, mantap kan? Sekarang akan saya pasang dulu semua tutupnya. Dan setelah proses selanjutnya kurang lebih seperti ini. Mantap kan? Sekarang sudah siap untuk dijual. Saya punya produk yang lumayan banyak dibikin sendiri. Jadi fungsi dari botol ini biasanya digunakan untuk botol minyak, minyak goreng, untuk sirup. Untuk minuman kekinian pun biasanya banyak yang menggunakan botol-botol seperti ini. Ini sangat estetik ya teman-teman. Harganya juga terjangkau. Ini tadi kan kita buat dengan modal sekitar 2.000 rupiah. Tapi sekarang ini bisa dijual di angka 10.000 sampai 15.000an. Di omset sama dijual sampai 17.000 juga untuk satu botolnya. Jadi kan lumayan, kalau yang membuat jumlah yang lumayan banyak, akan lebih besar juga untungnya. Mantap kan? Meskipun semuanya tidak akan langsung laku, tapi ini namanya adalah aset ya teman-teman. Terus saja ini tabungan produk yang kita buat sendiri, suatu saat pasti bisa mendatangkan 10.000 rupiah. Jadi tidak ada kata-kata nganggur. Nganggur itu hanya istilah untuk orang yang tidak mau berusaha. Jika kita tidak ada kerjaan, kita yang bikin sendiri kerjaan itu. Jadi waktu tidak ada uang sia-sia, kita akan menghasilkan suatu produk dan mendatangkan 10.000 rupiah. Oh iya, satu lagi. Jika untuk pemasaran yang susah, bisa dijual di marketplace atau kolom produk lebih yang ada di Facebook atau punya lainnya. Mantap kan? Ini adalah peluang usaha sampingan yang lumayan menjanjikan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa tekan yang nomor subscribe agar tidak ketinggalan video menarik yang terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Wow. Yang aku gak nyangka, aku biasanya minumin isi botolnya itu sampai mual, tempo hari sampai muntah-muntah wes, bukan mual lagi kalau mualan, ini sampai benar-benar keluar semua ya, dan aku baru pernah lihat istrinya bisa ya, botol begini, botol begini, ada manfaatnya ternyata, baru nyadar gitu maksudnya kita, modalnya gope sama cenggo. Plus sama ini, nah mau packingan tadi ya, yang aku lupa tadi yang packingannya tuh nanti pakai kardus sama bubble wrap aja cuy, kocak tuh bener ya, oke, bisa lah.
ada 4 resiko yang aku udah baca, guys. Yang pertama adalah kalau misalnya ada gempa bumi itu pecah semua, guys. Kedua adalah resiko yang keduanya adalah ketika botol tersebut kita salah cuci, ya. Maksudnya dalam artian salah cuci kita kena apa, kena yang temennya sama dianya gitu. Keretak ya. Nah, itu pecah dan menimbulkan luka-luka, cuy. Yang ketiga resikonya adalah kalau misalnya lagi di jalan dikirim ternyata remuk sama kurir kirimannya, cuy. Ya, itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah kalau nggak ada yang beli ini barang, emang bener kata abang ini aset, guys. Jadi ini barang bakal ngambrek kalau misalnya terlalu banyak gitu ya, tempat kita. Aku juga lagi mikir di pengepul mana kalau daerah aku ini. Aku pernah ke satu tempat tapi katanya nggak banyak kayak gini, mah paling cuma 3 botol 5 botol. Karena mungkin bukan di situ kali ya fokusnya. Ya itu ya, maksudnya tukang pemulungnya itu bukan di situ fokus jualannya, cuy. Nah, iya sih. Nantilah kalau mama udah meninggal, ya kalau yang mau bagian papa, ke papa silakan jual. Ini apa mama saya tuh, saya bertahan dari dulu. Apa sih nama mama? Tolong bantu saya. Saya nggak tahu keputusan apa. Saya tahu sama ibu itu benar apa? Hubungan ibu dan anak itu satu hubungan yang menurut saya pribadi satu yang sangat mustika dan yang paling berharga ya, karena anak itu adalah seorang ibu. Tetapi apa terjadi kalau ibu dan anak berantem karena masalah harta? Nah, hari ini kita ketemu dengan Ibu Kusuma, di mana memang kasusnya terjadi mikir ya, Bu ya, bahwa ibu berantem apa katanya ya, berapa ada disagreement lah dengan anak ibu tentang harta peninggalan daripada almarhum suami ibu, benar Ibu ya? Ya. Oke, okay. Sebelum kita masuk ke ininya, mungkin kita harus dulu apa sih kasus yang terjadi, Bu? Jadi suami ibu itu meninggalnya tahun berapa? Tahun 2012. Ibu meninggal 2012 ya, tanggal 6 Desember. Oke, okay. Ibu punya anak. Satu anaknya adalah yang menggugat ibu, satu anak ibu. Iya, nomor 3. Nomor 3, tapi yang lain anaknya sudah tidak menggugat ibu kan? Cuma dia saja. Ya, kan masalah PT ini kan, benar ya? Apa nama PT-nya, Bu? PT 5J Mustika. Oke, okay. PT ini berusaha di bisnis apa ya, Bu? Saya, aku barang, aku barang. Jadi, kamu kasih logistik sama saya. Siapa yang memulai atau mendiri PT ini? Saya dan suami saya. Berdua. Yang bercocok suami berdua. Ya. Dari tahun berapa, Bu? Saya sah dari tahun 1981. Saya sudah kerja sama ya. Sama suami. Ya. Dan ketika itu, aku punya anak atau belum? Aku 2002. Yang tertahan itu, oke. Jadi, apa anak yang ketiga ini belum lahir, oke. Jadi, dari bisnis sendiri ini apakah bisnis utama ibu? Dekor ibu? Tuh, saya menikah, suami saya jual bangunan. Ya, maksudnya jual paku, jual si materialnya, ya, oke. Jadi, ada beberapa perusahaan selain yang PT ini? Benar? Enggak, saya kan menikah, terus masuk ke situ. Nanti suami saya sebenarnya di Armada. Okay. Nah, itu kita orang udah tinggalin, kita beralih ke itu, ke angkutan. Jadi, sebenarnya udah lumayan lama juga, ibu ya? Dan menakai hidup seisi keluarga ibu, ya, benar kan? Gitu. Selama ketika anak masih hidup, hubungan ibu dengan anak ketiga ini bagaimana sih, Bu? Sebenarnya keluarga saya menurut kata-kata saya merupakan keluarga yang bahagia lah. Bahagia? Ya, setiap, hampir setiap Sabtu dan Minggu kita orang pasti jalan keluar. Saya pagi masak, makan salam bersama, ada orang sekolah, kita saya mandi terus langsung kerja, ke kantor, begitu terus. Menyambung. Besok pagi aja lah baru kita lanjut. Asis Indonesia. Bye-bye, guys. 10%.